Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para menteri, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati Sumedang, beserta seluruh bupati yang hadir, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini Jalan Tol Cisumdawu, Jalan Tol Cilenyi, Sumedang, dan Dawuan sudah selesai dan segera siap untuk dioperasikan. Jalan tol ini menghubungkan kota Bandung melalui Tol Cipularang ke Tol Cipali. Dan supaya kita semuanya tahu, Jalan Tol Cisumdawu ini sudah dimulai dibangun itu tahun 2011. Artinya sudah 12 tahun. Memang banyak problem di lapangan, utamanya urusan pembebasan lahan, pembebasan tanah. Dan kita berada di terowongan kembar, Twin Tunnel, yang panjangnya 472 meter. Ini di seluruh Indonesia tidak ada jalan tol yang melewati dua terowongan seperti yang kita lihat pada pagi hari ini. Pembangunan tol Cisumdawu sepanjang 61,6 km ini menghabiskan anggaran 18,3 triliun rupiah yang dari pemerintah 9,07 triliun, sisanya dari KPBU, dari swasta. Dan kita harapkan dengan beroperasinya jalan tol ini akan mempermudah konektivitas menuju ke Bandara Kertajati. Dulu memang ini kita kerjakan bersama-sama agar jalan tol jadi, Bandara Kertajati juga jadi. Berbarengan, Bandara Kertajati, Airport Kertajati rampung, jalan tol Cisumdawu rampung. Tetapi sekali lagi karena urusan pembebasan lahan, Airport Kertajatinya selesai, tolnya belum selesai, sehingga ini mengganggu operasional dari Airport Kertajati. Kita harapkan setelah jalan tol ini selesai, tadi sudah saya sampaikan pagi di Airport Kertajati, jalan tol Cisumdawu selesai, Airport Kertajati nanti di bulan Oktober sudah operasional penuh. Sekarang sudah dimulai dengan penerbangan haji, embarkasi haji untuk Provinsi Jawa Barat dan beberapa penerbangan yang sudah masuk. Dan saya melihat Airport Kertajati adalah yang didukung oleh Tol Cisumdawu ini adalah airport masa depan kita. Karena sekarang sudah mulai banyak keinginan negara-negara luar untuk masuk equity-nya ke berpartner di Airport Kertajati, baik untuk mengoperasikan juga untuk meningkatkan trafik lalu lintas penerbangan yang ada. Ini yang kita harapkan. Kalau saya hanya melihat kalau negara-negara lain berbondong-bondong ingin masuk, artinya di Kertajati ini ada sesuatu. Dan kita harapkan ini menjadi bandara besar di masa yang akan datang. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Jalan Tol Cilenyi, Sumedang, Dawuan, Jalan Tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan penempelan kartu elektronik pada replika gardu tol otomatis dan penandatanganan prasasti. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!